Halo guys, jadi video kali ini gue akan bermain game Dark Riddle Neighbor. Ya, game ini mirip banget sama Random Number guys. Oke. Dan ceritanya kita mencuri guys sebuah tetangga yang di samping rumah itu dia membawa tas besar yang kayak diisi uang atau kayak tas besar kalau nggak malu tulang manusia guys. Kita mulai curiga sama tetangga itu ya guys. Kita mulai curiga. Oke lah. New game. Ini tetangganya guys. Kita itu mulai curiga sama tetangga ini guys. Oke, langsung aja. Kita mulai. Continue. Tuh, itu rumah tetangganya guys, di depan ini, di depan aku. Oke, oh Donald. Oh, ini dia. Ini ada apel jurnalnya. Kita kalau mau masuk, kalau kita mau main ini, kalian tekan aja jurnalnya yang ada di lampu atas itu. Oh, aku harus masuk guys. Kunci. Cara masuknya ini nih, kita harus lompat pakai ini guys, pakai kardus sini guys. Ini polisinya nih yang warna biru. Nah, waktu kita lompat ini polisinya jangan sampai lihat kita. Kalau dia lihat kita, nanti kita disangka maling guys. Jangan sampai kita dilihat sama itu. Gue ambil aja kotak ini. Jangan sampai dilihat polisinya guys. Mungkin ini ya, aku buka aja guys. Oke lah. Nih jurnalnya. I will try to. Oh, aku harus ngintip posisi tetangganya gimana. Aku harus ngintip. Gimana nih? Sini? Harus sini nih. Di sini. Oh ya, di sini nih. Oh, liatin. Ini pengamanan CCTV-nya. Kita harus masuk ke sini. Tapi nggak mudah. Karena banyak banget CCTV, guys. Oh, dilihat. Oh, dilihat. Jurnalnya nih. I need. Oh, keluar dulu, guys. Katanya suruh dikeluar. Katanya harus keluar dulu. Keluar dulu dari rumah ini. Oh, itu dia. Oh, itu dia. Di warna merah. Kita harus lari. Lari dulu. Lari dulu aja. Lari dulu. Buka, cepetan. Jurnalnya. Oh. Istirahat dulu guys. Tekan. Oke. Malam aku mulai beraksi guys. Malamnya aku mulai beraksi. Bisa buka. Oh gak bisa. Oh, deket banget, deket banget, deket, 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 deket banget. Aku ambil apa dulu deh. Deket banget, deket banget, deket. Jurnalnya. Oh, kita harus masuk dulu guys. Jurnalnya nih. Ini pakai bahasa Inggris sih. Gue mau keluar dulu ya guys. Keluar dulu dari sini. Keluar dulu aja deh. Aku harus beli shop dulu nih. Bayarnya harus pakai apa guys? Aku mau beli baterai dulu. Oke lah, baterai ini fungsinya buat masuk ke kamar dia. Kita lihat aja.
Kamarnya dikunci soalnya. Oh, di kunci ini. Oh, dilihat lagi. Dilihat lagi. Dilihat lagi. Di Max yang warna merah. Warna merah. Ya udah mulai masuk guys, cepetan aku harus ke atas. Ini harus gimana nih? Helm naik gua. Mirip banget sama Hello Neighbor guys, mirip banget. Hello Neighbor. Oke lah. Empat. Oh, ini ada senjata. Bagus, senjata ini fungsinya buat nembak si si tetangganya yang di bawah itu. Ntar udah aku tembak aja, ntar nanti tembaknya guys. Ini ya, masuk dulu. Ini harus gimana sih jurnalnya? Oh, monitor room, aku harus masuk ke kamar dia guys. Cek dulu di laci ada kunci gak. Oh, ini ada kunci warna orange, fungsinya buat buka yang orange juga guys, bukanya yang orange sama juga. Nah, ini kamar dia nih, cara bukanya kita harus ambil senjata dulu. Ntar aku pecahin dulu teka-tekinya. Ini ada kunci juga. Siap-siap. Ini ada kunci silver. Silver atau apa ini? Si tetangganya mana nih? Ini mana sih? Aku harus ke atas dulu. Kenapa ini? Oh, dia mau naik guys, dia mau naik. Bagus. Kunci kuning. Kunci kuning sama. Kunci kuning fungsinya buat buka yang kunci warna kuning juga guys. Ntar aku cari dulu. Aku harus naik dulu. Dark Riddle ini kataku sih seru. Komen aja kalau seru. Kemana nih jurnalnya? Masih monitor room. Cara bukanya kita harus ambil senjata dulu. Senjatanya gimana nih? Yang ini belum nih, mau aku pecahin. Boom. Wah, wah. Oh, kuncinya jatuh. Taruh aku pancing dulu tetangganya untuk keluar. Oh, itu dia. Oh, itu dia tetangganya tuh. Oh, itu dia. Masih lihat ya, masih lihat. Pertama aku harus naik ke atas lagi. Naik dulu lagi. Thank you.
Nah, ini nih. Kayaknya ini bener nih. Bukan? Buka. Ah, ini ada senjata juga nih. Bagus, senjata ini fungsinya perlu. Ntar aku buka pintu yang ini dulu nih. Buka. Oh, ruangan awal. Ruangan ini lagi. Udah lah, langsung aku tembak pulangannya deh. Oh, itu dia. Sini dong. Apa? Wah, bagus. Dia beku. Beku, dia beku. Dia beku. Dia beku untuk sementara doang, guys. Cepetan. Aku harus masuk ke kamar dia. Eh, salah-salah. Eh, dia udah sadar. Dia sadar, guys. Biasa ada dia. Taruh aku panggil dia keluar dulu, guys. Tidak, ini ada dede. Cepetan, sini lu. Oh, aha, bagus. Beku kau. Oke lah, langsung aja. Aku masuk ke kamarnya dia, ke monitor roomnya. Nenya, aku taruh dulu. Bagus. Kusu 0961. 0961. Ini kode basementnya. Pintunya tutup aja deh. Oke. 0961. 0961. Oh, ini pintu basementnya. Ini melakukan aktivitas tetangganya, guys. Ini sebenarnya masih pesamung ya. Mungkin di versi yang berikutnya bakal ada deh, guys. Jadi tunggu aja deh di versi yang berikutnya Dark Little ini. Tuh, masih coming soon, guys. Oke lah. Dadah.